الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis, ya. Merupakan hadis yang ketujuh dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini merupakan hadis dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan bacakan hadisnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama merupakan nasihat. Qulna, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan tersebut, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim, bahwa agama ini merupakan nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga bagi seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang tentunya merupakan hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, ya, seperti riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan bahwa beliau mengulang kalimat ini 3 kali, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ini diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, innama ad-dinu an-nasiha. Jadi ada tambahan innama, yang menunjukkan penegasan. Ya. Rasulullah SAW seakan-akan menegaskan bahwa nasihat itu merupakan pilar dari agama kita, pilar yang agung dari agama Islam. Dari semua riwayat-riwayat ini, tentunya riwayat yang paling benar adalah riwayat dari Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah kita bacakan barusan, ya. Perbedaan riwayat yang ada tentunya menambah hazanah ilmiah dari hadis ini, dan juga menambah urgensi dari hadis ini, karena memang hadis ini merupakan hadis yang sangat urgen, sangat penting, ya, bagi agama kita, karena menjelaskan terkait dengan pilar, salah satu pilar yang penting dalam agama kita, yaitu nasihat, yang akan kita jelaskan makna dari kata nasihat tersebut. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu di antara seperempat dari agama. Sebagian para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini adalah seperempat dari agama. Ini menunjukkan luasnya makna an-nasihah, ya. Bahkan para ulama kita mengatakan bahwasannya ad-dinu nasihatun kulluhu, bahwa agama itu merupakan nasihat, semuanya adalah nasihat, ya. Dan
Dalam hadis ini dijelaskan secara gamblang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan hablum minallah, ya. Dan juga hubungan dengan sesama manusia, baik itu pemimpin maupun orang awam, yang disebut dengan hablum minannas. Maka ini merupakan sekali lagi hadis yang sangat urgen, sangat penting, ya, untuk diketahui oleh kaum muslimin, ya, dihafalkan dan juga dipahami makna yang dikandung dari hadis ini. Baik, apa yang dimaksud dengan an-nasihah? Nah, ini yang perlu untuk kita bahas agar kemudian jelas makna yang dikandung oleh hadis ini. Ya, karena secara bahasa Indonesia, ya, an-nasihah itu maknanya adalah nasihat. Tapi kalau dihubungkan dengan Allah, maka maknanya akan bias. Ya. Bahkan bisa jadi kita salah memahami kalimat ini. Oleh karena itu perlu kita bahas penjelasan para ulama kita terkait dengan makna ad-dinun nasihah, khususnya ketika berkaitan dengan Allah, dengan kitab-kitab sucinya, dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita mengatakan secara bahasa, ya, an-nasihah itu adalah khulusus syai' atau al-khulusu minas syawa'ib. Jadi nasihat itu, an-nasihah itu adalah sesuatu yang murni, yang suci, yang tidak bercampur dengan kotoran. Ini yang dimaksud dengan an-nasihah. Makanya dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang suci, yang bersih, yang murni. Taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan dalam bahasa Arab itu asalun nasih. Ya, madu yang suci, yang bersih atau yang murni, tidak ada campuran dari bahan-bahan yang lainnya. Maka ini makna an-nasihah secara bahasa. Ini makna yang pertama. Maknanya adalah murni, suci. Ya, tidak bercampur dengan kotoran. Kemudian makna yang kedua, kata para ulama kita, yaitu hubungan yang baik dengan pihak yang lain. Ya. Hubungan yang baik dengan pihak yang lain, atau hubungan yang harmonis dengan pihak yang lain. Yang mana dengan hubungan ini, seseorang menunaikan kewajibannya kepada pihak yang lain. Ini makna yang kedua dari an-nasihah, disebutkan di sini bahwa bi'annaha iltiamu syai'aini bihaitsu la yakunu thamma tanafun bainahuma, yaitu bahwa hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara kedua belah pihak sehingga tidak ada permusuhan di antara keduanya. Ini kata para ulama terkait dengan makna ini. Maka kita bawa makna ini kepada makna secara istilah. Kata para ulama kita secara istilah, ya, berangkat dari hal ini, bahwa an-nasiha itu adalah iradatul khair lil mansuh. Itu yang pertama, yaitu kita menginginkan kebaikan bagi objek yang kita nasihati. Dan makna ini berlaku pada pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin yang ada. Ini ya, makna ini berlaku bagi kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin yang ada. Kemudian dari makna yang kedua, hubungan yang harmonis, kata para ulama kita bahwa hubungan itu adalah hubungan yang baik sehingga seseorang menunaikan tugasnya dan kewajibannya kepada pihak yang lain dengan sebaik-baiknya. Maka ini dibawa kepada makna yang kepada nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan penjelasan ini tentu kita akan memahami, ya, makna dari nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada Rasulnya, dan juga kepada pihak-pihak yang lainnya. Maka kita akan jelaskan sekarang, ya, secara lebih terperinci lagi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu ada hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ya. Maka kalimat
lillahi mencakup kedua hukum ini. Bertingkat-tingkat sesuai dengan hukumnya. Tingkatan yang tertinggi dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta yang mengatur seluruh alam raya, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, ya. Ini merupakan keimanan yang dimiliki oleh seluruh manusia dan merupakan ghorizah, ya, merupakan apa? Merupakan sesuatu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita dilahirkan oleh Allah, oleh ibu-ibu kita. Ya, dilahirkan oleh para ibunda kita, yaitu beriman bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi Rizki. Ya, tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Kemudian yang kedua tentunya beriman dan kita menunaikan tugas kita sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita yang kedua adalah mewujudkan keimanan yang pertama tadi itu, ya, dengan bentuk kita tunduk patuh dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita hanya salat kepada Allah, berpuasa hanya kepada Allah, ya. Kemudian zakat kepada Allah. Intinya semua ibadah kita kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah, ya. Salatku, ibadahku, kurbanku, semua ibadahku, ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keimanan yang wajib adalah kita mengimani, wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang agung tanpa kita mentaktil, mengingkari sifat-sifat tersebut, tanpa kita menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, karena sifat ini adalah milik Allah, maka tidak ada kesamaan antara sifat ini dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu, ya. Maka sifat-sifat ini dinisbatkan kepada Allah, maka tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Maka ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang perkara berkaitan dengan kewajiban sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah kita senantiasa merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan, ya, al-ihsan, ya, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita. Maka ini kata para ulama kita hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Yang wajib adalah yang kita sebutkan tadi itu, keimanan kita secara rububiyah, secara uluhiyah dan secara asma wa sifat. Secara rububiyah bahwa keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Adapun secara uluhiyah adalah mengkhususkan ibadah hanya Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Tidak memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah saja, ya. Hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang disembah itu adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, dan seluruh tuhan-tuhan yang disembah selain Allah adalah tuhan yang batil, tuhan yang salah. Dan yang terakhir adalah iman kepada nama-nama Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang mulia, yang mana keimanan itu dengan mengagungkannya sebenar-benarnya dan juga tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya dan juga tidak mengingkari sifat-sifat tersebut. Maka ini merupakan al-imanu atau an-nasihatu lillah, yaitu nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan wali kitabihi, yaitu nasihat kepada kitabnya. Maka maksud dari hal ini adalah kita menunaikan tugas kita, kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci.
Dan para ulama kita mengatakan bahwasannya dalam kitab, dalam sabda Rasulullah wali kitabihi, maknanya bukan cuma Al-Quran saja, tapi seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kenapa begitu? Karena dia sesuatu yang dia mufrad mudhaf. Mufrad itu adalah kata tunggal li kitabihi. Kemudian mudhaf dinisbatkan kepada hi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya'um, maka maksudnya membawa maksud keumuman kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mencakup seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya yang ada hari ini adalah Al-Quran. Adapun kitab suci yang lainnya merupakan kitab suci sesuai dengan zamannya dan kepada nabi-nabi yang diutus, yang diturunkan kepada mereka Al-Quran tersebut, atau kepada mereka kitab-kitab suci tersebut. Ya, ada Taurat, ada Zabur, ya, ada Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan juga ada Suhuf, ya, yang diturunkan kepada para nabi-nabi yang lainnya. Maka bentuk nasihat kita kepada kitab-kitab suci adalah mengimani kitab suci ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab suci sebagai pedoman bagi makhluknya, sebagai petunjuk bagi mereka. Hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya, bahwa kitab itu atau Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya atau kepada hamba-hambanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para umatnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, bahwa kitab suci itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan lil muttaqin di sini, ya, bukan dia petunjuk khusus bagi orang yang bertakwa saja, bukan, tapi bagi seluruh umat. Namun dikhususkan lil muttaqin, kata para ulama kita, karena yang mengambil manfaat dari Al-Quran hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi iman kepada kitab suci adalah beriman kepada, atau nasihat kepada kitab suci adalah beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita banyak berinteraksi dengan kitab suci ini, ya, membacanya, mentadaburinya, dan juga mengajarkannya kepada seluruh umat. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Di antara bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an adalah mendakwahkan Al-Qur'an, mengenalkan Al-Qur'an kepada umat yang lainnya, ya. Dan di antara bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an adalah kita membaca untuk kesembuhan kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini karena waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan insyaallah di hari-hari yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulubun bil hidayati wat tuqa wa lir tariqika yatimul hayati bi hubbina lid da'wati لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب وانر طريقي كي أراه يطيب.